warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di PJL 181 dekat rumah saya di sini. Nah, di sini kita bakal melihat kondisi KRL apakah dia ada penumpang apa tidak ya. Soalnya ini tanggal 3 Juli 2021 diberlakukan peraturan baru atau pembatalan kereta api lokal Merak relasi Rangkas Bitung Merak PP dan juga pembaruan jam operasional KRL nih Tanah Abang Rangkas Bitung. Ya, untuk selanjutnya nanti kita bakal ke stasiun Rangkas Bitung. Sebelumnya kita bakal ngeliput KRL terlebih dahulu di sini ya. Apakah ada penumpang atau tidak ya? Oke, kita lagi ada KRL nih yang akan melintas. Kita lihat KRL-nya. Dan ternyata KRL-nya double. Sedangkan ini yang dari arah Rangkas Bitung tidak membawa penumpang sama sekali. Itu yang tadi dari arah Tanah Abang membawa penumpang ya. Nah, sama sekali tidak ada penumpang, hanya petugas saja. Ternyata benar, dari Rangkas Bitung tidak mengangkut penumpang sama sekali. Oke, kita bakal lihat KRL berikutnya. Ini KRL yang kedua saya rekam dari Rangkas Bitung. Kita lihat apakah dia bawa penumpang atau tidak. Masih aja ada warga yang nakal. Nah, kita lihat kondisi rangkaiannya. Sepi, nggak ada penumpang juga ini. Nggak ada sama sekali penumpangnya. Hanya petugas saja ini yang ada di dalam KRL-nya itu. Nah, ini PKD itu. Nggak ada sama sekali penumpangnya. Wah, ini silang dua kereta lagi. Oke, setelah KA ini
melintas, kita akan pergi ke stasiun Rangkas Bitung ya. Kita bakal melihat kondisi apakah ramai atau tidak di sana. Soalnya sudah berbelok. Wah, dan ternyata new livery. Ada penumpang yang dari Jakarta, karena dari Jakarta kan belum setengah tujuh ini KA, belum setengah delapan ini KA berangkat. Masih ada penumpangnya ini. Oke, kita bakal ke stasiun Rangkas Bitungnya sekarang. Nah, kita sekarang bakal pergi ke stasiun dan melihat kondisi stasiunnya, apakah ramai apa tidak ya, untuk kita berangkat. Dan inilah jalan menuju ke arah stasiun. Ada pasar pagi di sini, ramai sekali kalau setiap pagi di sini. Jam terminal pula. Oke, sebentar lagi kita akan sampai di stasiun Rangkas Bitung. Ada pelangnya. Mari kita belok. Oh, ini ada penumpang juga, sepertinya dia tidak tahu bahwa batal hari ini. Dan inilah kondisi stasiun Rangkas Bitung di pintu masuk KA lokal Merak. Nampak sepi sekali ya. Waduh, sepi banget. Kita lihat plang pembatalannya deh. Di mana ya plang pembatalannya? Oke, kita lihat terlebih dahulu. Plang pembatalannya di mananya, Mang? Nah, ini pembatalannya nih. Bukan, ini tiket terjual habis, Bang. Di dalam kali ya, Bang? Oh, ada di sana ternyata tuh plang pembatalan KA lokal Meraknya. Nah, tadi dapat penjelasan dari petugas OSC Stasiun Rangkas Bitung bahwa KA lokal Merak dibatalkan mulai hari ini tanggal 3 ya, hari ini sampai tanggal 20 Juli 2021. Sedangkan untuk KRL tujuan Tanah Abang atau Rangkas Bitung Tanah Abang, dia juga mengalami perubahan jam operasional juga. Jadi monggo dicatat kalau mau, dan sekedar informasi ya. Jadi perjalanan KRL dari stasiun Rangkas Bitung menuju Tanah Abang hanya dibuka pada pukul 04.00 sampai dengan 07.30 atau setengah 8. Nah, dari jam 8 sampai dengan sore jam 4 kurang atau setengah 4 itu dia tidak melayani penumpang. Tidak menaiki penumpang dari stasiun Rangkas Bitung, Citras, dan Maja.
Jadi KRL-nya hanya sampai stasiun Tiga Raksa. Itu info yang saya dapatkan dari petugas tadi. Nah, lihat saja tuh, KRL-nya ditutup. Tidak boleh ada penumpang yang naik. Ini kalau nggak percaya ini pukul berapa ya? Kita cek dulu. Nah, sekarang pukul 07.49. Benar saja, 07.30. KRL-nya tidak mengangkut penumpang. Tidak ada penumpang sama sekali. Nah, tidak ada penumpang sama sekali ya. Berarti benar ini, KRL-nya tidak mengangkut penumpang dari stasiun Rangkas Bitung sampai ke Tanah Abang. Dia melayani penumpang cuman di stasiun Tiga Raksa saja sampai ke arah ke Tanah Abang. Rangkas Bitung, Citras, Cikoya, Temaja tidak melayani penumpang. Dan bakal beroperasi kembali KRL ini pada pukul 16.00 sampai jam 7.30 malam kalau nggak salah tuh di jadwalnya yang saya baca. Jadi intinya tuh dia beroperasi KRL itu dari pagi dan sore saja ya. Siang tidak ada aktivitas di stasiun Rangkas Bitung ini. Oke, kita bakal pantau ke hall baru stasiun Rangkas Bitung. Apakah ada keramaian atau tidak? Yuk kita jalan ke sana. Nampak di pasar ini masih ramai pagi-pagi. Nah, ini dia hall stasiun Rangkas Bitung. Hall barunya stasiun Rangkas ini. Wah, nampak sepi sekali. Tidak ada penumpang, cuman satu doang itu ngapain ya? Sepi ini. Nampak di sini ada diskusi antara bapak-bapak dan petugas PKD. Sepertinya ini penumpang yang akan naik ke stasiun Tanah Abang. Dia tidak mengetahui bahwa ada jam pembatasan operasional KRL mulai hari ini. Tadi liputan dari situasi stasiun Rangkas Bitung pada pukul 07.30 sampai dengan 08.00. Sudah sepi banget di sini, nggak ada penumpang sama sekali. Dan ini juga ada lokomotif nih yang mau langsir nih, entah kemana ini lokomotif.
kita kembali lagi ke hall yang lama dari stasiun Rangkas Bitung. Nampak KRL yang tadi sudah tidak ada. Ini tersisa apa lokal Merak yang batal. Nah, ini KRL yang tadi sudah diberangkatkan dari stasiun Rangkas Bitung. Dan ini adalah lansiran dari lok XKA kosongan baja koil ternyata. Oke, terima kasih yang udah menonton. Semoga KA lokal Merak segera beroperasi kembali deh. Jangan sampai tanggal 20, lumayan banget, lama banget ya, sampai tanggal 20 Juli ya bisa jalan-jalan lagi nanti ke Merak, Pak. Dan semoga juga KRL juga normal kembali lah. Amin. Oke, terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.